Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Bagus Taruna Vlog. Jadi pada hari ini aku mau review keberangkatan Busan dari Terminal Ke Pekanbaru ya. Nah, terpantau sudah ramai nih penumpang Busan pada sore hari ini. Jadi kira-kira seperti apa keseruannya? Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Nah, ini udah terpantau ada 3 unit Sun Legacy SR2 ya, yang telah terparkir di peron keberangkatan. Yang pertama itu trip ke Solo Blitar, itu sepertinya dari Pasir Pangarayan tuh ya, yang di sebelah sana ya. Dan yang di peron kedua ini trip ke Bengkulu, Mercedes-Benz Osor 2542. Nah, di belakangnya juga ada Scania K360 SR2 juga ya. Jadi sudah ada 3 unit ini terparkir San di peron keberangkatan. Luar biasa nih penumpang Busan pada musim mudik lebaran nih ya. Mulai rame. Sekarang kita coba lihat lebih dekat lagi ya. Nah, ini kalau kita lihat ini pemudiknya banyak bapak-bapak ya. Nah, mayoritasnya penumpangnya bapak-bapak semua ya. Luar biasa nih. Jadi antusiasme penumpang untuk mudik lebaran pada tahun ini luar biasa, ramai banget nih, khususnya penumpang Busan ya. Ini Busan Scania K360 SR2, keren banget nih. Trip ke Solo Blitar juga ya, tapi yang eksekutif nih. Jadi bisa dibilang nih, ketiga unit Busan semuanya full seat ya. Nah, itu ada bus Zaki Buana Tour juga akan berangkat ya. Luar biasa nih. Nah, di sini juga ada bus Putra Rapelesia keberangkatan ke Bengkulu. Keberangkatan jam 4:30 sore ya. Jadi benar-benar ramai banget nih. Situasi di Terminal Ke Pekanbaru. Nah, ini bus yang dari Pasir Pangarayan ya. Trip ke Solo Blitar juga penumpangnya bapak-bapak semua nih ya. Jadi memang pada hari ini didominasi penumpang laki-laki ya, atau bapak-bapak ya. Nah, kita lihat juga yang lagi nunggu busan yang lain juga penumpangnya pada laki-laki semua nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ibu-ibunya kemana nih? Apakah sudah pulang duluan atau jaga rumah ya? Nah, ini berangkat ya, Sun Trip dari Pasir Pangarayan tujuan Solo Blitar. Untuk penumpang sudah penuh nih, luar biasa. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan ya. Jadi tinggal yang Sun Trip ke Bengkulu sama yang ke Solo Blitar yang sekutip ya. Yang eksekutif kelas berangkat menuju Jogja Solo. Nah, ini busnya sudah terparkir di peron keberangkatan ya. Sekarang kita coba review nih. Jadi ini busnya salah satu yang termewah juga ya untuk Busan ya, fasilitas di dalamnya ya. Nanti kita akan lihat interior dalamnya. Nah, sekarang kita coba lihat interior dalamnya ya. Jadi untuk mesinnya nih Volvo. Nah, ini untuk kabin drivernya ya. Mesin Volvo body dari Tentrem, keren banget nih. Fasilitas ada TV LCD ya, besar juga nih TV LCD-nya nih. Nah, ini single glass, jadi pandangan ke depan lost door ya, keren, lebar dan mantap. Jadi ini pada hari ini keberangkatan sedikit telat nih ya, karena tadi langsung putar kepala. Nah, ini udah 4:30 lewat nih. Nah, kalau kita lihat nih penumpangnya pada penuh ya, bapak-bapak semua ya. Luar biasa nih, penuh sampai belakang. Jadi penumpang Busan nih nggak diragukan lagi ya, selalu ramai dari Pekanbaru ya. Untuk fasilitasnya ada selimut nih, ada selimut, ada bantal. Nah, untuk AC-nya juga dingin banget nih ya, keren. Di belakang juga ada toiletnya.
Jadi ini sebenarnya lapang banget nih ya. Coba kita duduk dulu di bangku depan. Nah ini kaki juga agak longgar ya, nggak terlalu sempit, nggak mentok ya. Nah ini keren banget nih single glass ya, pandangannya lost door ke depan. Wah, penumpangnya bapak-bapak semua nih ya, luar biasa. Yang nggak sempat ke bank, bosnya langsung berangkat ya. Jadi karena udah terlambat tadi, jadi langsung berangkat. Oke, hati-hati di jalan untuk Busan, semoga selamat sampai tujuan ya. Keren banget nih, mesinnya Volvo berbodi Scorpion X Tantrum. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Sekian dulu ya review kita kali ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.